Ini aku mau showcase infinite mana atau infinite stamina ya. Oke, pertama-tama kamu harus punya ini dulu yang harus di unlock, yaitu pillar stance. Di pillar stance itu harus pakai sweeping gale, minimal harus punya ini. Oke, kedua itu kamu harus punya cloud step. Ini nggak perlu di upgrade, yang penting cukup punya cloud step aja. Oke, caranya gimana? Kayak kalian mukul terus heavy attack. Ini jadi sweeping gale kan? Gitu. Jadi sweeping gale terus langsung spam cloud step. Oke. Cukup gampang. Nah, kayak gitu. Ini udah infinite nih. Mananya udah se-infinite, stamina juga infinite. Bahkan kalian bisa immobilize juga infinite. Oke, contohnya ini. Infinite spawn juga bisa ini. Tapi kalau untuk nge-cancel ini, kalau misalkan kalian pindah chapter atau transformasi, so ini juga bisa dipakai untuk terbang juga. Oke. Kayak contohnya kayak gini, aku harus cari tempat tinggi dulu. Nah. Tapi hati-hati, ada falling damage juga di sini. Jadi kayak gitu. Tapi ada satu trik lagi sih sebenarnya. Itu loncat, terus kalau timingnya pas gitu, kalian bisa naik ke atas gitu. Nah, kayak gini. Jadi itu infinite mana atau stamina. Oke. Jadi ini masih working di versi pertama, pertama kali rilis. Jadi ya nikmatilah selagi belum di patch, karena ini bakalan pasti di patch ya. So enjoy. Bye-bye.